Apa yang mencuai keinginan kami anjurkan randau ke-15 ini ialah apabila Dr. Rais Sadiman yang rasa terhina dan marah bila membaca rencana tulisan James Chin yang disiarkan oleh The Political Quarterly Australia. Dapatan dari randau ini akan kami di Sekretari MPM duduk bersama dengan Profesor Yusof, the moderator, untuk dengan segera hasilkan ketetapan randau dan seterusnya dijilidkan semua dokumen-dokumen berkaitan untuk dimuatkan ke dalam prosiding randau nanti. Sebagai penutup kepada randau ini, izinkan saya untuk mencuit beberapa isu utama sebagai take away untuk kita semua dari randau ini. Pertama, soalnya siapa diskriminasi siapa? Jawapannya ialah ada tiga. Pertama, Melayu diskriminasi oleh semua, termasuk oleh bangsanya sendiri. Memang ada di kalangan kera yang disusukan dan si dagang yang ditanakkan nasi menjadi api dalam sekam kepada kita. Dan yang ketiga, bangsaku dilihat sangat takut nak bermain api, ya? Takut terbakar jari. Persoalan kedua, apa setiap pemegang taruh bangsaku buat apabila berdepan dengan semua bentuk diskriminasi itu? Jawapan kita, pemimpin semasa tak peduli untuk pertahankan segala bentuk diskriminasi termasuk cemoohan terhadap DEB. Pemimpin semasa sibuk pertikaman sesama sendiri, abaikan nasib bangsanya yang terus-menerus dihina dan didiskriminasi. Kedua, pelbagai kementerian dan agensi utama, terutama EPU dan MARA, walhal dasar inilah yang dilaksanakan dengan sepenuh hati sebelum ini oleh kaki tangan kerajaan sebelum ini, bagi mengurangkan sebarang bentuk diskriminasi terhadap bangsanya. Tapi agensi-agensi kerajaan pada hari ini membisu. Ketiga, James Chin adalah seorang sarjana bertugas di sebuah universiti di luar negara. Rencananya berusaha fitnah. Tetapi mengapa tiada seorang pun sarjana tempatan yang begitu ramai dalam IPTA sebanyak 21 tampil menyanggah fitnah bilang itu, walhal begitu banyak fakta sedia terkumpul yang boleh digunakan bagi tujuan itu? Maknanya para sarjana kita pun tak peduli bangsanya dicemuh sedemikian. Ketiga, sampai bila nak susukan ke di hutan atau tanakkan si dagang yang lalu? Jawapannya, bangsaku wajib celik kandungan perlembagaan persekutuan yang lindungi hak dan kepentingannya. Wajib berani bertindak tuntut pelaksanaan hak itu termasuk yang terkandung dalam wasiat Raja-Raja Melayu. Bangsaku wajib celik peruntukan dalam UN Charter mengenai hak asasi manusia yang melindungi hak pribumi. Wajib berani bersuara dan tidak sekadar terhenti menolak ISAC sahaja. Bangsaku wajib berani bermain api jika sekadar jari sahaja yang terbakar. Maksud saya ialah bangsaku wajib berani bermain di gelanggang global, apatah lagi dengan pasaran domestik yang kini menjadi sebahagian daripada pasaran global. Bangsa Melayu wajib bina dan kukuhkan budaya suara tak berurus diri dan pertingkatkan daya saing. Hatta diskriminasi itu adalah impetus untuk jadikan bangsaku ini lebih perkasa. Kita tiada masa untuk mengeluh, jauh sekali bergantung harap kepada pihak lain untuk menjadi bangsa yang makmur, terbilang bermaruah serta dihormati.